Oke, sahabat Daeng. Daeng mau nyari kopi gratis lagi di Surabaya. Tapi diajak meeting dulu sama bos tuh. Kita langsung cek it out. Yang kelaparan tuh. Sebelum kita ngonten, pagi ini kita sarapan dulu. Wah, macam-macam ini. Ini ada jus. Tuh. Banyak sekali pilih. Oh, ini ada jamu. Bukan milk, susu. Susu ya bu, saya pikir jamu. Oh, banyak banget tuh. Kita makan nasi goreng aja nih. Ada fried toast pancake. Iya tuh. Banyak nih. Pokoknya banyak sekali nih cemilan nih. Tuh, ini roti. Biasa makan donat. Biasa makan nih. Ini apa ini kesukaan Om Akup nih? Apa namanya? Ini campur-campur ini Om Akup ya? Tuh. Itu namanya salak. Salak tuh. Kalau kita salak di kampung ada durinya, kalau ini mah beda. Nih. Ini apa namanya nih? Honey Basanik ya. Lupa saya namanya dah. Ini ada donat. Nih donat nih. Bang Iwan. Donat nih. Kita biasa donat yang 2000-an dimakan di luar, ini mah yang bagusan nih. Nah, tuh lihat tuh gadis-gadis tuh. Sarapan mah nomor kedua, yang penting foto-foto. Ntar nyampe pesawat perutnya keroncongan semua. Tuh. Wih, mamae banyak sekali pilihannya mamae. Oke, sahabat Daeng, saya mau makan dulu karena ini banyak menu yang bagus-bagus ya. Jadi sebelum kita ngonten, sebelum kita nge-review, kita isi lambung dulu biar kita semangat ya. Karena kalau tidak ada isi lambung, tidak semangat kita ngonten. Ini ada banyak makanan. Kita langsung makan dulu. Tuh, apalah ini nah ini tuh. Ada gorengan, ada apa. Nih, menu spesial. Sendoknya di ini di meja makan, sendoknya dipakein gini saking sterilnya. Tuh sendok dipakai. Ini gardu, bukan, ini pisau. Ini gardu, ini kopi gratis tuh, mantap. Oke, sahabat yang mau makan, karena tidak boleh makan sambil ngomong, jadi kita mau makan. Oke, sahabat Daeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mau kepoin lagi nih. Ada salah satu lapak batu akik di sini, lapak batu akik sepuh, udah tua banget ya nih, tapi masih konsisten di batu akik dan juga permata yang ada di pasar. Kali ini kita akan nge-review di daerah Surabaya. Nah, kita coba kepoin beberapa koleksi yang ada di lapak beliau. Mudah-mudahan teman-teman yang tertarik, ndak harus di pasar. Jadi
catat nomor teleponnya, telepon aja beliau karena koleksinya banyak ya. Bisa buat nambah koleksi teman-teman batu akik. Nah, kita coba kirim koin nih. Tuh. Oh. Masih ada kita ke teman-teman. Yang teman-teman mau kirim bisa tinggal transfer uangnya, nanti dikirim barangnya lewat Tiki atau JNE atau apapun itu. Yang jelasnya kalau misalkan suka dengan beberapa koleksi yang ada di lapak beliau nih, lapaknya Dato. Dato gimana Dato, sehat? Alhamdulillah. Tuh. Apa ini kayaknya permata, berlian? Ya. Berlian kan? Saya lihat dari jauh, soalnya kemarin saya beliin istri juga berlian, tapi yang bekas. Kalau itu kan kayaknya masih baru tuh. Oh ya. Tapi ini mau dipakai sendiri mah itu ya berliannya. Oke, Dato izin saya mau update lagi nih koleksi dari lapak Dato. Bagi teman-teman yang ada di sekitar Surabaya wajib merapat ke sini karena di sini banyak batu akik anti galau. Nih, teman-teman lihat nih warna merah nih tuh. Saya kalau pakai batu begini mertua lewat saya cuekin ini. Eh, mama mewah sekali nih mama. Nah, bagi teman-teman yang misalkan mau kawin lagi enggak dikasih izin kawin lagi sama istrinya, beliin yang begini nih. Nih, buat cewek nih bisa nih. Nah, biar dapat lampu hijau dari istri bisa kawin lagi kita tuh. Tapi kalau memang kebetulan sudah pada punya istri 1, 2 atau 3, nah untuk istri yang punya apa? Suami yang punya istri 3 nih ada nih. Istri pertama kasih merah, istri kedua kasih biru, istri ketiga kasih hitam tuh. Jadi biar adil. Oh, jangan beristri banyak tapi enggak dibelikan perhiasan, belikan ini murah meriah di sini. Dato, ini dari berapa nih harganya, Dato? Dari harga 100 sampai. Nah, coba dari 100.000 ya dia ini tuh. Dan di sini bukan cuma nakik, ada permata. Ada juga tergantung kualitas ya. Jadi ada harga, ada kualitas. Nah, di sini ada beberapa warna-warni. Kita coba lihat. Tadi mana baca di sini? Oh ya, oke, siap sudah solve. Ini apa? Spiritus ya? Ini kalau bukan spiritus, ini Mardian nih. Spiritus, Mardian lagi. Spiritus nih. Spiritus biru langit. Nah, itu bacan doko. Ini pasir emas. Pokoknya harga dari 100.000 ya ini bacan dokonya nih. Berapa? Berapa? Nih, aduh banyak banget jenisnya nih. Ini kalau nggak salah jenis kecubung ini. Tuh. Wih, mama mewah itu. Waduh, ini buat istri pertama yang panggil atau oh buat sendiri ya? Oh. Saya pikir buat pos 1 atau pos 2 kan. Aduh, pokoknya di tempatnya Dato ini banyak pilihan. Tempat Dato ini banyak pilihannya nih, makanya setiap kita review di sini paling sedikit 5.000 yang nonton. Karena memang lapak Dato ini pilihannya banyak. Ini lavender ya Dato ya? Iya, lavender. Nih lavender nih. Ringnya pakai? Kalau di situ pakai perak. Chrome ya, di chrome lagi ya. Tuh. Nah, pokoknya kalau harga jangan tanya Daeng, tanya langsung sama ownernya karena bukan saya yang punya batu. Tuh. Bisa menghubungi. Nah, nanti di akhir video kita akan minta kontak personnya bagi teman-teman yang mau kawin lagi baru hubungin saya. Nah, di sini ada juga yang cutting-cuttingan diamond ini ya. Tuh. Tuh, ini jatuhnya dia merah siam apa merah rose? Merah siam ya, tapi cutting ya. Tuh, ini biaya cutting aja lumayan. Ini tinggal make doang dengan ikatan yang ininya dia enggak kasar ini. Jadi apa namanya di tangan halus ya. Tuh. Nah, ini Dato ini koleksinya banyak yang bagus-bagus nih tuh. Ini kalau nggak salah dibilangnya, aduh saya lupa. Ya, paparaca betul, paparaca. Ini apa ini dia ini? Ini kayak kinyang air ya. Oke, kalau dia ada birunya berarti biduri bulan. Tuh, cakep-cakep ini. Ini kalau dia masuknya akik dia ada toh ya. Ini akik, akik, akik. Kalau ini masuknya permata. Oh, ini pikasun. Nah, ini jarang juga nih. Coba. Nih. Oh, ya motif ya. Motif ringnya pakai titanium gigi bajing. Detektor. Mosa ya. Iya. Kan apa? Dari tangsi. Ini ada jenis kecubung, kecubung cutting ya. Ayo. Ayo Bu, silakan Bu, diborong Bu, banyak Bu. Tuh, silakan monggo, monggo. Di sini juga ada jenis ruby ini, ruby nih. Tuh, ini bisa buat cewek, bisa buat cowok. Nah, tuh bagi teman-teman yang nggak dikasih izin buat kawin lagi sama istrinya, beliin yang begini nih, pasti dikasih izin. Tuh, iya Dato ya? Iya, ya kalau berani, kalau nggak tutup panci melayang. Tuh, jadi kita review nih, kita update lagi nih tuh. Ini jenis ruby, sudah permata ya, hitungannya krat. Tuh, hitungannya krat. Waduh, ini juga ada nih. Waduh, saya kalau pakai begini mertua lewat, saya cuekin ini. Mewah banget ini.
Aduh, mamai. Tuh, ayo Bu, silakan Bu diborong, Bu. Aduh, ibunya ketawa mulu. Tuh, bagus tuh, ikat pinggang bandara, enggak usah dicopot dia mah. Tuh. Iya, betul. Jadi enggak ribet. Ikat pinggang bandara. Oh ini jatuhnya dia pink rose. Merah rose, merah rose. Ini ring perak juga nih teman-teman, tuh ring perak. Tuh pink rose. Wah 50.000 murah meriah tuh. Tuh anti bandara ya. Tuh. Panjangnya 120. 120 cm. Enggak kena detektor. Heeh. Lewat aja. Saya aja kemarin pakai tali rapia bunyi. Ini enggak bunyi dia ya? Oh, berarti ini lebih aman tuh. Ah, ini ada ruby lagi nih, tuh. Ini ruby juga ada toh ya? Tuh, jenis ruby ring tanam. Ada juga jenis pucuk pisang ini kayaknya nih. Ya, apa Indocres? Oh, itu ini apa namanya? Tuh, cakep nih warnanya ini. Solar. Oh, solar biosolar. Oke. Okay. Ini yang pucuk pisang ini. Mana pucuk pisangnya ininya? Oh, ini pucuk pisang nih, teman-teman. Yang nyari pucuk pisang nih ada nih. Iya, betul. Ini juga lumayan nih. Kalau di luar harganya mah lumayan. Karena udah kristal ya. Pokoknya kalau harga langsung ke Dato aja ya. Teman-teman kalaupun misalkan minta dikirim, wajib transfer sekaligus biaya pengiriman. Nanti insya Allah kalau Datonya sempet dikirim nih ya Dato ya. Tapi dana wajib ditransfer dulu. Nih, ini jamrut. Ah, jamrut nih. Jamrut katulistiwa, ayo. Mewah ini. Widih, mantap. Ini juga ada yang diamond-diamond. Wah, cakep nih. Ini tuh ada yang hitam-hitam juga nih, yang hitam-hitam nih. Tuh, hitam-hitam ini ada yang bulat, opal, ada juga yang cutting kotak. Tuh. Banyak nih pilihannya dah. Diskon nih, lagi diskon. Ayo, buruan pada merapat. Tuh cakep. Banyak banget nih pilihannya. Tuh. Oh, katingan juga nih, katingan kecil. Nih, yang bulat-bulat ada. Ini yang diamond-diamond nih, cakep-cakep nih. Ini yang sayang istri, cakep nih beliin ini nih. Tuh. Ada diamond-diamondnya nih. Ayo Pak, silakan Pak. Banyak banget tuh permata-permata. Aduh, mana lagi nih? Oh, ini merah nih. Cakep tuh diamondnya tuh, lihat apa katingannya tuh. Kalau sebulan, 2 bulan dipakai udah tumpul. Mana lagi? Ini yang kuning nih, yellow, sapphire. Ada juga king blue sapphire nih, blue sapphire. Tuh. Wah, diborong tuh. Ada yang ngeborong tuh. Oh. Banyak banget itu, cuman gocap satu ya, 50 ya. 50.000 satu. Kalau ngambil banyak ada kebijakan lagi ya. Ah. Apalagi datang pasang muka permohonan pasti ada potongan harga lagi ada tuh ya, mantap. 5 dapat 7 tuh. Bisa lagi. Iya benar-benar buat dagang lagi ya. Ini aquamarine. Kalau di pasar baru di Jakarta bakal 2,8. Tuh aquamarine. Tuh cakep banget nih. Ini. Ini dia nih. Tuh. Dato, kalau teman-teman mau pesan kontak person yang bisa dihubungin berapa Dato? 0812 942
8900 untuk bagi teman-teman tertarik langsung tanyakan ke ownernya langsung ya, itu Datuk yang punya batu tuh. Batu ini cakep-cakep nih batunya nih. Beberapa jenis. Ada virus juga nih, ada virus. Ini ada yang virus juga nih. Virus tuh. Ini kalau nggak salah Nevada nih, virus Nevada nih. Oke, teman-teman tertarik tadi sudah tahu kontak personnya si Dato ya. Jadi langsung kepo-kepoin aja. Di sini juga ada ikat pinggang nih, ikat pinggang. Jadi Dato ada kacamata juga nih. Tuh. Jadi di lapak ini ada kacamata, ada ikat pinggang. Oh, ini juga ada dompet-dompet, ada cangklong. Eh, berapaan cangklongnya? 50 aja. 50.000 teman-teman, tinggal make nih. Tinggal make. Ini kalau kita bikin aja udah berapa ini? Belum bahannya ya kan, bisa cepet. Gue ini cuman gocep udah tinggal make nih. Ini ada juga spesial di Asdeksi. Yo, ya pokoknya pilihannya banyak ya. Ini yang spesial ini, murah tapi bisa dipakai di. Jadi enggak perlu dibuka selama ini kan ribetnya dibukanya tuh ya. Ini dan enggak perlu dipakai, dibuka kalau di bandaran. Banyak. Ini kalau misalkan orang mau mesen nih, bisa, apakah dia buat jual bisa lagi atau ini ada enggak nomor yang bisa dihubungi? Bisa. Berapa Bang nomornya, Bang? 082 377 372 176. Dengan Bang siapa nih? Dengan Abang Narji. Abang Narji itu beliau ownernya nih. Jadi kalau mau cangklong, mau dompet atau alat terapi juga ada ya? Ada. Atau ikat pinggang langsung merapat aja atau langsung by phone aja atau via WhatsApp bisa ya? Ya. Oke, siap tuh. Handphone bisa ya, tuh by phone atau via WhatsApp tuh. Kita balik lagi ke Akik. Ini juga bagus nih. Jamrut Kalimantan. Tuh jumbo tuh. Oke Dato, makasih Dato sudah diizinin nge-review. Mudah-mudahan setelah di-review makin rame ya dan makin berkah usahanya nih. Oke. Tuh, ini suasananya nih. Teman-teman bisa lihat. Ini juga ada alat-alat kantor ini. Tuh. Mana anunya kartu namanya? Hah? Kartu namanya mana? Ya, biasanya ada nih. Nih, hubungin nih kalau misalkan butuh nih tuh. Yang kemarin kita review tuh tembus di 5000 viewer. Nah, ini nih termasuknya nih. Apa nama mereknya? Bos. Bos. Tapi potongannya enggak kayak Bos. Ini maksudnya merek ininya Bos ya. Tuh. Oke, bagi teman-teman yang butuh di kantor bisa ya. Di kantor atau di biasanya di mana sih, di kantor atau di mana aja? Kantor pemerintahan rata-rata ya. Ini bisa gunakan ini nomor teleponnya ada. Tuh bisa by phone atau via WhatsApp ya. Oke, siap, mantap. Taruh deh. Tuh banyak banget tuh unitnya tuh, beda-beda tuh. Tuh juga tuh. Ini bosnya nih. Tuh, ini aslinya Bos. Oke, sahabat Daeng, tadi review saya di kebun saya di beberapa lapak yang ada di sini. Karena kebetulan saya juga lagi galau hari ini, sudah sarapan tapi bingung mau ngapain, kita review aja. Nah, itu ini mulai dari jajanan ataupun oleh-oleh, bahkan aksesoris ada di sini. Ini kebetulan ada pasarnya, ini lagi di Surabaya. Bagi teman-teman di Surabaya jangan lupa untuk merapat ke sini. Namun di sini cuma 2 hari. Nah, ini entah di mana lagi mereka. Yang jelas kita review aja biar kita support semuanya wirausaha yang ada di Indonesia. Oke, sahabat Daeng, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close-nya. Close-nya di sini lagi nih. Kita close di sini.